Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Terminal Bus Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dan pagi ini saya sudah berada di parkiran belakang Terminal Cileungsi ini teman-teman. Tepatnya di tempat pencucian bis ya, atau tempat pengandangan armada nih teman-teman. Dan di Terminal Cileungsi ada lagi pemain baru nih teman-teman, yang membuka lane-nya, lane baru. Dan sebelumnya kan banyak unit-unit yang atau POP bus ya yang buka lane atau melebarkan sayap, seperti Kalingga Jaya, sebelumnya ada Rana Jaya ya, dan kali ini ada penguasa jalur Surabaya Jakarta teman-teman yang melebarkan sayapnya ke Terminal Cileungsi. Ini baru sekitar 2 hari ngelane ya, atau 3 hari ya teman-teman. Dan ini dia armadanya, ada KYM Tran teman-teman. Akhirnya sang penguasa jalur Surabaya Jakarta melebarkan sayapnya ke lane Bogor atau divisi Cileungsi. Yuk kita lihat armada satu ini dari KYM Tran. Cus. Dari KYM Tran. Ini udah parkir ya di Terminal Cileungsi teman-teman. Dan ini dia unitnya, gak ada embel-embel, hanya untuk di kaca atasnya ada rutenya Surabaya Jakarta. Harusnya diganti aja tuh ya, Surabaya Bogor gitu ya teman-teman, biar masuk pan unitnya, soalnya ngisi lane Bogor. Atau sepertinya masih unit-unit rollingan ya, belum paten. Ini untuk tampilan depannya teman-teman dari KYM Tran. Ini dengan nomor lambungnya berapa ya? Kagak ada teman-teman. Nomor lambungnya polos ya. Untuk hari ini yang mengisi dengan bodinya Jetbus 3 SHD atau Super High Deck teman-teman. Dan ini dia untuk tampilan depannya ya. Untuk di kaca atasnya ada papan trayeknya Surabaya Jakarta. Untuk di bagian bandu atau topinya desa non ekonomi. Di dashboardnya polos ya, hanya ada running tag tuh teman-teman. Dan untuk di sini ada tulisan KYM Tran, ada logo Hello Kitty ya. Wah, dengan platnya H7020 apa tuh? OD. Ini di bempernya di list warna ini ya, kuning apa sih? Kuning muda ya, jadi cakep banget kelihatannya. Dan ini dia pemain baru di Terminal Cileungsi teman-teman, yang ikut meramaikan divisi Bogor atau divisi Cileungsi. Sekarang banyak pilihan armada ya. Dan yang terakhir mengisi atau yang buka rute baru ada KYM Tran nih teman-teman, the best choice to travel, cakep banget ya. Akhirnya sekarang ada unit yang langsung ini teman-teman, dari Cileungsi langsung tujuan Surabaya ya. Dahulunya kan nggak ada, paling ada juga Madura teman-teman. Akhirnya sekarang dibuka oleh KYM Tran, sang penguasa jalur Surabaya Jakarta nih teman-teman. Sang Hello Kitty balap ya. Tadinya KYM Tran pernah buka sih di apa namanya, di Cileungsi ya, tapi dia rute Jogja bukan rute yang Surabaya, terus udah off unitnya. Dan sekarang dibuka kembali yang rute Surabaya nih teman-teman. Akhirnya KYM Tran comeback ya ke lane Cileungsi teman-teman. Dan ini dia untuk tampilan sampingnya ya. Ini ada banyak bunga-bunga dan tempelan Hello Kitty, stiker-stiker Hello Kitty. Cakep banget Hello Kitty balap. Ini untuk selendangnya udah geprek.
ada Lisan Jetbus, KYM Trans, the best choice to travel, PT KYM Trans Bersatu Anugerah Bersama. Dan untuk kelasnya untuk KYM Trans itu eksekutif ya teman-teman, 32 seat, ada leg rest, bantal dan selimut. Kelihatan ada bantal kalau dari sini teman-teman. Dan untuk harga tiketnya dia itu sekitar 290.000 ya, sampai 300 ribuan untuk tujuan Surabaya. Ini ada tulisan Luxury Brush Free Wifi Hotspot. Entah itu hanya stiker atau bener adanya ya. Dan ini untuk tampilan sebelah belakangnya, ini ada stiker Hello Kitty yang cukup besar ya teman-teman. Ada stiker AKAP, antar kota antar provinsi. Dan ini untuk tampilan belakangnya teman-teman dari KYM Trans. Oh ternyata nomor lambungnya RB9030 ya. Nih. Dan ini dia untuk tampilan belakangnya teman-teman. Dengan bodinya Jetbus 3 Plus SHD dengan rutenya Surabaya Jakarta, PT KYM Trans Bersatu Anugerah Bersama teman-teman. Ini untuk tampak belakangnya sama ada stiker Hello Kitty-nya. Udah jadi apa sih konsep tersendiri ya buat KYM Trans, pasti pakai stiker Hello Kitty dia teman-teman karena julukannya Hello Kitty balap sang penguasa jalur Surabaya. Nah, teman-teman yang ingin coba naik KYM Trans ya, ingin ke Surabaya bisa dicoba naik KYM Trans. Ini spesial dia pintunya pintu tengah ya. Pemain baru di lintas Cilengsi, nggak baru sih, dulu pernah buka soalnya, tapi yang lain Jogja teman-teman. Dan ini dia dibuka kembali dengan lain Surabayanya ya, KYM Trans. Mantap pokoknya. Semoga rutenya rame ya di lintas Cilengsi. Dan buat teman-teman yang ingin ke daerah Surabaya dan sekitarnya bisa dicoba naik KYM Trans ya teman-teman. Recommended sih kalau kata saya, cepat ya, cepat nyampenya. Kelas eksekutif 32 seat ya, tiket sekitar 290 sampai 300 ribuan nih teman-teman. Wes mantep pokoknya KYM Trans. Semoga langgeng ya di rute baru ini. Dan semua penumpangnya rame di lintas Cilengsi, mantep pokoknya. Dan seperti ini ya kondisi siang ini di terminal Cilengsi teman-teman. Banyak-banyak armada yang lagi dicuci ya, untuk di bagian belakang. Ini di depan saya ada New Santika apa Stiroko, biasa tujuan Jepara ya, cakep nih liverinya. Nah ini ada BJU teman-teman, ini BJU tujuan Cepu ya, Purwodadian, yang pernah saya bikin konten juga nih teman-teman. Dan ini depannya ada Laju Prima, paling ujung ada Agramas ya. Ini kondisinya juga sepi untuk siang ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video singkat saya ya, update pemain baru di terminal Cilengsi yaitu KYM Trans. Semoga bisa sedikit memberikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.